Kalau kita ya pekerja, orang suruh kita kerja ya kita masuk kerja ya, toh mama betul tidak? Apalagi dia bilang sudah ada patok di situ, ikuti patok. Jadi kita ikut panduan. Bukan saudara orang yang salah, tapi Pak Edi. Jadi kami minta supaya alat kasih keluar. Iya. Kasus-kasus hukum struktural yang kerap menimpa masyarakat kecil sebenarnya bisa diukur dan diperhitungkan. Karena kasus-kasus itu bukan baru pertama kali terjadi, bahkan berulang di berbagai tempat. Tiga kasus hukum yang kerap menimpa masyarakat kecil adalah yang terkait isu hak atas perumahan dan tanah, hak atas pekerjaan, serta unfair trial atau ketidakadilan peradilan. Dalam kasus hak atas perumahan misalnya, landasan penggusuran yang selalu dipakai oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah tidak adanya bukti yang sah atas kepemilikan tanah warga. Masyarakat dituduh menempati lahan milik pemerintah meskipun hal itu sudah berlangsung puluhan tahun. Dalam pembelaannya, warga dapat mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 yang bunyinya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA juga mengatur hak masyarakat ini, khususnya di pasal 3. Untuk menguatkannya, dapat pula ditambahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1963, yang intinya adalah, barang siapa yang menempati lahan lebih dari 30 tahun, ia bisa mendapatkan keabsahan kepemilikan tanahnya, meskipun berada di lahan negara, lahan perusahaan, atau bahkan lahan orang lain yang ditelantarkan. Hanya saja untuk menguatkan posisi ini, setelah 30 tahun, warga tetap harus mendaftarkan tanahnya di Badan Pertanahan Nasional. Dalam studi kasus hak atas pekerjaan, beberapa masalah utama yang kerap muncul adalah masalah outsourcing dan upah rendah. Dari perspektif hak ekonomi sosial dan budaya, negara diwajibkan untuk memenuhi setiap kebutuhan dasar warganya, khususnya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau minimal negara menjamin adanya perlindungan terhadap pekerjaan rakyatnya. Namun demikian, Covenant dan konvensi ini menyatakan pemenuhan hak-hak itu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemerintahnya. Dalam konteks inilah, negara kerap berkelit. Pertanyaannya, benarkah negara tidak mampu? Atau, jangan-jangan tidak ada niat baik, bahkan uang negara dikorupsi yang menyebabkan negara menjadi tidak mampu memenuhi hak atas pekerjaan ini? Buruh, bukan robot. Advokasi pada kasus ini adalah mendorong kesadaran buruh atau pekerja untuk berorganisasi, berserikat, dan berjejaring untuk memperkuat nilai tawar terhadap perusahaan dan negara. Selain pendampingan menguatkan posisi buruh, para legal juga bisa mendorong adanya advokasi kebijakan agar ada perbaikan aturan pengupahan dan penghapusan sistem outsourcing. Kasus terakhir yang kerap menimpa masyarakat kecil bahkan para legal adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan pasal karet. Yang dimaksud dengan pasal karet adalah pasal-pasal dalam KUHP yang konstruksinya dibuat Belanda dan hingga kini diwarisi kepada pemerintah Indonesia. Pasal-pasal itu utamanya adalah terkait pencemaran nama baik, fitnah, dan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Akhir-akhir ini bahkan pemerintah menambah undang-undang baru yang serupa, namun dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Undang-undang baru itu adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa disebut Undang-Undang ITE. Meski baru, pasal undang-undang ini telah memakan banyak korban. Begitu mudahnya penerapan pasal-pasal ini dikenakan kepada masyarakat, beberapa komunitas hukum bahkan kerap menyebutnya sebagai tindakan kriminalisasi. Peluang paling besar keluar dari jeratan pasal-pasal ini adalah dengan memakai pasal 310 ayat 3 KUHP yang fokus pembelaannya didasarkan kepada tindakan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri. Dalam konteks umum, advokasi kebijakan juga bisa dilakukan agar negara melalui aparatnya tidak kerap menggunakan pasal-pasal warisan Belanda ini. Kenapa salah? Karena yang... Setelah mengetahui celah dalam tiga kasus hukum ini, pada akhirnya kemampuan, keterampilan, keuletan, dan kreativitas para legal yang akan menentukan efektif atau tidaknya advokasi yang dilakukan.